بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير إن شاء الله. في هذا اليوم سنتعلم عن سيارتي المفضلة. إن شاء الله hari ini kita akan belajar tentang kereta pilihan saya, kereta kegemaran, kereta favorite. Okay, so tajuk ini selalunya akan keluar dalam ujian syafawi, dan hari ini saya akan terangkan ayat-ayat ataupun perkataan yang sesuai kita gunakan apabila menceritakan tentang kereta pilihan saya. So, jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan al-muqaddimah. Okey, seperti biasa bila kamu duduk, kamu nak mulakan bercakap, kamu mulakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, contoh ujian kamu pada waktu pagi, kamu cakap sabahul khair. Kalau petang, kamu sebut masaul khair atau masa nur. Kemudian kamu perkenalkan diri kamu. Ismi Nurul Husna. Wa uridu an atakallama an, dan saya ingin bercakap tentang sayyarati al-mufattalah. Okay. So ayat pertama, kita akan ceritakan tentang apakah kereta yang kita suka tu. Sayyarati al-mufaddalah, sayyaratu. Okey, Ustazah senaraikan beberapa kereta yang ada dekat pasaran. Okey, kamu boleh tengoklah. Sama ada Proton, Pro2, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, BMW, Ferrari, Ford atau apa-apalah. Bugatti, ikut kamu lah kereta apa yang kamu nak. Okey, sayyarati al-mufaddalatu sayyarah Proton. Contoh, kereta kegemaran saya, kereta apa? Itu untuk ayat pertama. Ayat kedua, uhibbu as-sayyarah launuha. Uhibbu as-sayyarah launuha. Saya suka kereta warnanya aswad, hitam. Abyad, putih. Asfar, kuning. Ahmar, merah. Akhdar, hijau. Bunyi, coklat. Azraq, biru. Banafsaji, purple. Fiddi, silver. Ikut kamulah. Kamu boleh pilih, letakkan. Kamu nak kereta warna apa. Itu untuk ayat kedua. Kemudian untuk ayat ketiga dengan keempat, insyaAllah salah-salah tulis ni. So ayat ketiga dengan keempat, okay, kamu nak cerita tentang kenapa kamu nak kereta tu? Kamu nak kereta tu sebab dia kereta apa, import ke, dia kereta apa, kereta tempatan ke contohnya? Okay, so okay, untuk ayat ketiga dengan ayat keempat, ana ufadilu sayyarah, contoh tadi Proton, li'annaha sayyaratun wataniyatun maliziyah. Contohnya, saya suka kereta Proton kerana ianya kereta wataniyah. Maksudnya tempatan Malaysia, Malaysia lah. Contoh kereta, kamu pilih kereta Honda contoh. Ana ufadilu sayyarah Honda li'annaha sayyarah mustawradah, bermakna import. Okay. So Honda dari Jepun. So kamu tulis Yabaniyatun. Okay, contoh BMW dari mana? So negara apa tu? Okay, kena tak negara apa? Contoh mustawradah Inggerisia, daripada negara-negara Inggerisia ke, Spania ke, mana-manalah negara kamu cari. Okay. So ayat yang keempat, tamanu hadhihi sayyarah. Harga kereta ini, dia between harganya mahal ataupun antara harganya mahal ataupun murah. So mahal dalam bahasa adalah loli, loli. Okay, murah adalah rakhisun, rakhisun, murah. So ayat ketiga, kamu nak kereta ni kena buat di kereta import atau export, dan harganya mahal ke murah. Okay, terpulang lah kalau kamu nak beli kereta mahal pun, persoalannya kan, saya nak beli kereta mahal saya dah. Okay, boleh eh. Seterusnya ayat yang kelima, semua nombor saya salah. Okay, ayat yang kelima berkenaan dengan sifat kereta tersebut. Saya rotu Proton, contohnya tadi, jamilatun, kabiratun, sariatun,
Murihatun munasibatun li ra'i'atun. Contoh, jamilatun bermakna cantik. Kabiratun bermakna besar. Sari'atun bermakna laju. Murihatun selesa. Munasibatun li my preference, sesuai dengan saya. Ra'i'atun menarik. Okay, it's a fun car, contoh. So, kamu boleh-boleh pilih dua sifat yang berkaitan. Sayaratu proton, jamilatun, wa murihatun, contoh. Aku pun nak tambah lagi, semua nak sebut semua pun tak ada masalah. Okay, itu adalah sifat yang kamu boleh gunakan dengan syarat dalam setiap sifat sebelumnya kena ada wa, menunjukkan dan. Okay, dalam bahasa Arab tak ada koma, macam tu. Okay, kena sebut wa. Okay, ayat yang keenam, kamu guna kereta ni pergi mana? Kamu bagi tahu. Azhabu ila bisayarati al-mufaddalah. Contoh, saya pergi universiti dengan kereta pilihan saya. Azhabu ila al-jami'ati bisayarati al-mufaddalah. Saya pergi ke universiti dengan kereta pilihan saya. Ayat yang ketujuh. Okay. Ahyanan, selalunya. Atajawalu fil madinati, saya berjalan-jalan di bandar. Ma'a, bersama. Bisayarati al-mufaddalah. Ma'a, bersama. Bi dengan. Okay? Itu perbezaan penggunaannya. Ma'a digunakan dengan manusia, iaitu bersama. Bi digunakan dengan yang membawa maksud menggunakan apa. Okay? So, awak pergi bandar dengan siapa? Contoh, ahyanan atajawalu fil madinati ma'a usrati bisayarati al-mufaddalah. Selalunya saya, kadang-kadang, sorry, kadang-kadang saya pergi bersiasia di bandar bersama keluarga saya dengan kereta pilihan. Okay? So, usrati, keluarga saya. Ikhwati, adik-beradik lelaki. Asdiqai, kawan-kawan. Akhawati, adik-beradik perempuan. Sisters. Okay. Abi wa ummi, ayah dan ibu. Ahbabi, my beloved ones. So, siapa-siapalah kesayangan saya. Okay. So, ayat ni menceritakan tentang awak pergi mana dengan kereta. So, ayat yang ke 8 dan 9, okay, berkaitan dengan apa awak buat dengan kereta tu bila pada hujung minggu. Okay, so pada hujung minggu, fi nihayatil usbu', aghsilu sayarati al-mufaddalah, saya basuh kereta kegemaran saya. Kenapa awak basuh kereta kegemaran awak? Uhibbu sayarati al-mufaddalah hubban jamman. Saya suka sangat kereta kegemaran saya ini. Hubban zaman, taukid, penegasan yang sangat-sangat sukalah. Saya sangat-sangat suka kereta ini. Okay, so, untuk penutupnya, kamu boleh tutup dengan aktafi bihadal qadri wa syukran. Aktafi bihadal qadri dalam bahasa Melayu kita selalu sebut cukuplah sampai di sini. Okay, so, penggunaan ataupun frasa yang kita boleh sebutkan dalam syafawi adalah aktafi bihadal qadri wa syukran. Jadi untuk kelas kali ini, Ustazah nak kamu bina, tulis balik semua perkataan ayat-ayat tersebut dalam satu perenggan dan kamu rakam kembali suara kamu bermula dengan tahiyat, okay? Dengan pendahuluan tadi, kemudian ditutup dengan al-khitam, ini penutup. Okay, contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ismi Nurul Husna wa uridu an atakallama an sayarati al-mufaddalah. Sayarati al-mufaddalah, sayaratu proton X70. Uhibbu as-sayara launuha ahmar. Ana ufaddilu sayara proton X70 li'annaha sayaratun wataniyatun maliziyah. ثمن هذه السيارة غالية. سيارة بروتون X70 جميلة وكبيرة. أذهب إلى الجامعة بالسيارة المفضلة.
أحيانا أتجول في المدينة مع أصدقائي بسيارتي المفضلة. في نهاية الأسبوع أغسل سيارتي المفضلة. أحب سيارتي المفضلة حبا جما. أكتفي بهذا القدر وشكرا. Okay, Taza nak kamu rakam dan kongsikan rekod suara kamu dalam grup WhatsApp kita. Dan setiap kehadiran dikira berdasarkan rekod. Selamat mencuba buat ayat dan salin perkataan baru, ayat-ayat perkataan baru dalam kamus. Okey, insyaAllah. Kita jumpa di lesson di hasratil ukhra mukbilah insyaAllah. Kita jumpa di kelas akan datang. Wada'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.